Depan rumah tebal banget. Yang di ini dulu ini. Dekat rumahnya di apa di South Deck. 1 2 3 Hujannya hujan salju nih, angin serem. Oke, aquarium next leg aja sama deket rumah, tebel banget. Naik air ya, dek. Harusnya tadi bawa-bawa itu yang bawa buat sirup. Assalamualaikum. Kembali bersama Kincir Family Channel. Akhirnya teman-teman, salju kembali datang di negeri Belanda. Setelah terakhir kali tahun 2010 pas nenek kesini ya yang? Iya, snowstorm, angin kencang, anak-anak prep, seneng kita juga. Huh? Ada pup itu, awas ada pup ya yang. Dingin banget. Mintik, min 4 apa 3 ini terberasa mintik 13. Ya. Tapi ya. Kelas, kelas. Ditikmati aja. Nih, tuh mobil aja. Jadi diselimutin ini nih, diselimutin salju. Norak banget dah. Jalan-jalan licin. Tapi karena jalan-jalan licin kalau pakai mobil, jadi dianjurin enggak keluar rumah pakai mobil karena jalan-jalan licin. Tapi kita ini dekat rumah. Mariam. Mariam, aduh, Mariam. Look. Yeah. Bapak seneng banget ini. Tuh jalan-jalan sampai ketutup salju. Ini kalau tiap hari begini bisa susah kalau naik mobil, naik sepeda. Pas besok anak-anak mau sekolah lagi. Tugas rem lagi bersihin rel keretanya, tramnya, karena tutup salju. Dingin. Lagi dibersihin. Have you count of this? Hah? Yo kezi. Untung pakai jilbab. Dija. Ya. Ke warung ya. Alhamdulillah. Akhirnya. Jadi ngerasain gimana kalau badai salju. Tuh semua putih. Cuman kanal-kanal aja yang enggak tuh. Ini sekarang jam 11. Pipi kayak dicium es. Sebentar, sebentar. Pegang dulu. Oh. Ketahan. Mau pakai ini. Hanskun. Snowstorm. Jadi badai salju. Diperkirakan cuaca seperti ini bertahan 2 minggu ke depan. Anginnya nggak tahan, dingin. Temperatur aslinya sih sebetulnya cuma min 5 karena dibarengi dengan snowstorm, badai salju, angin yang dingin sehingga berasa seperti min 15. Tangan saya merah garing. Iya, kalau bergerak gak dingin ya. Makanya harus bergerak dengan diam,
Makin awas. Ngapak. Makin kedinginan. Oh, malnya juga sama. Nggak mau di ini. Masa kecil kurang bahagia. Iya, otak kecil kurang bahagia gini nih. Mau juga di tarik-tarik. Ayo terus, roll. Iya, tuh kalau bergerak aneh anget yang. Leker. Ini jarang-jarang soalnya. Iya. Tahun kemarin nggak ada. Sekarang, nah, udah 10 tahun begini. Iya, makanya. Jadi keniten. Iya, keniten, Mar. Ada, inget nggak dulu tahun 2010? Iya. Main salju di sini, tebel banget. Sekarang sama juga nih. Kali ya ini. Nggak apa-apa, Kom. Ya. 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 Hahaha. Bapak kurang bahagia di masa kecil begini akibatnya. Tuh pakai sepeda masih bisa, tapi harus hati-hati. Tuh sampai jatuh airnya. Masuk ke situ. Licin. Mariam, hatet? Ya, ya. Wah. Tuh, jalan rel. Ya, kereta. Lagi dibersihin. Tuh. Ke sana lagi, sana aja. Enggak, lari-lari makanya biar parah. Nih, ke sekolahannya Mariam. So, tebal banget. Okay. Besok-besok saljunya meleleh motor. Di sini. Tuh, kayak. Ya, sekolahnya Mariam. Tuh. Kayak. Yang tebal banget sih, bikin es. Tuh. Ini tuh tebal banget ke bawah angin. Itu Mariam, wah. Of Sneeuwpret. Memang hari pertama snow itu membuat orang-orang di sini bikin seneng. Nah, biasanya kalau udah seminggu kesananya, wah udah deh. Bosen, bikin serba repot. Kotor, karena ini baru. Look ya, yang. Ya, look. Nikmatin, jarang-jarang soalnya, cuma seminggu doang. Hah? Oh ya, air minum aja, buku, iyalah. Mamanya juga ah, itu kan? Ya. Ayun-ayunan aja, di waktu salju. Keluar, kemut. Iya, imut bewege. So, mamanya waktu kecil kurang bahagia. Pulang-pulang makan mini, enggak. Biar panas ya, harus lari. Kalau di Indonesia bisa buat es sirup ya, langsung dari langit ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nikmat mana yang kau dustakan, yang nikmat dingin yang luar biasa, yang ini suatu kenikmatan juga buat kita semua. Iya, tebel banget. Masuk ke dalam. Sampai ambles. Ya. Mama sit fast. Oh, ini harus berendam yang air hangat. Storm sih oke. Iya. Trampolin nanti ini ya, terbatas karena
relnya itu tutup salju. Gigi sampai beku, kebanyakan ketawa. Udah, udah. Gak apa-apa, pinggirnya aja. Eh, Dumas. Lari yang, lari yang. Iya. Kuda. Iya. 2021 KFC. Kuda sini dan kita Kinci Family Channel. Ayo, makasih banyak kerja. Ok, lo. Dekat rumah aja, sampai penuh ke salju. Satu. Kalau di Indonesia nyokin pasir sini, nyokin es tuh. Es. Ya terus yang tuh bisa masuk rumah ntar kalau makin tebel. Sebelum tinggi. Anak-anak juga sepedanya nih penuh dengan es. So kawan-kawan, sekian dulu vlog Kincir Family Channel menikmati suasana badai salju di tahun 2021. Semoga video ini menghibur teman-teman semua. Doa saya untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.